setiap hari Minggu ini laporannya di sini mengenai peraturan perda yang ditegakkan di area penghasilan dan tentang peraturan yang lain boleh dipertanyakan. Coba, nah itu nanti akan kita semua. Kesan-kesannya ya senang bisa ikut ini bakti sosial kayak gini. Terus kan sekarang Persib main sebelum ke stadion, jadi kesini dulu gitu. Nyempetin kesini dulu buat mungut sampah bersama Prabu. Ya terus kita juga bisa kan selain kita menyuruh dan menghimbau, kita juga bisa ikut serta langsung gitu. Ikut mungut sampah jadi anak orang-orang di sekitar juga sadar gitu, oh iya, jadi ikutan gitu. Terima kasih Kak Bayang. Hati-hati itu punya anak selamat sampai ini. Terima kasih selamat. Kesannya jujur baru pertama kali ikut acara seperti ini. Jadi mengingatkan juga pengunjung di Car Free Day Dago ini untuk kesadaran kebersihan, terutama dari kita pribadi juga ya. Ternyata kalau emang bersih enak gitu ya. Ada mungkin kedepannya bisa apa kita adain dari distrik kita Pink BEC buat acara pungut sampah ini di sekitaran BEC juga gitu. Pungut sampah di sembarang tempat. Jadi Clean Action ini adalah sebuah program yang memang kita fokusnya di kampanye tentang kebersihan lingkungan, termasuk gerakan pungut sampah ini. Jadi gerakan pungut sampah adalah salah satu program dari Clean Action juga. Dan ada banyak lagi sebenarnya, bukan hanya gerakan pungut sampah, ada juga bersepeda. Tapi kalau di Car Free Day Dago kita fokus untuk gerakan pungut sampah. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap sampah, terutama sampah yang tercecer ya, karena sampah yang tercecer banyak sekali di ruang publik gitu.